menjelang sore. Hari ini merupakan sidang pertama di awal pertemuan kita di terakhir perkuliahan kita. Sebab itu kita perlu selalu mengisi satu dengan yang lain. Sebab itu mari saudara-saudara saya ajak supaya kita tetap berdoa agar Tuhan selalu menolong kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita hadapi. Sesuai dengan pelajaran yang kita terima dari hari kemarin sampai hari ini tentang karakter seorang anak, supaya kita bisa aplikasikan dengan firman bahwa pelajaran yang kita terima benar-benar ada tertulis dan tertera di dalam firman yang Tuhan Yesus ajarkan. Olehnya itu kita akan melihat di dalam Injil Markus pasalnya, Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24 yang kita akan baca. Jika semua sudah menemukan, mari berdiri menghormati firman Tuhan. Lukas 15 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24, yang demikian kata firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapanya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukaria, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Puji Tuhan, silakan duduk. Ini kisah seorang anak yang terhilang yang Yesus pernah ajarkan kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Nah, banyak orang beranggapan bahwa dalam hidup ini sebagai seorang ayah, dalam dirinya bahwa mereka sudah baik, bagus bagi anak-anaknya. Sehingga hari ini kita melihat satu tema yang berkata, Bapa yang bertanggung jawab. Nah, dalam dunia sekarang ini bahwa ada banyak figur dari bapak-bapak yang menjadikan dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Seringkali kita dengar bahwa ada banyak anak-anak yang terlantar dan tidak mendapat perhatian seorang bapak. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, bahwa ada banyak anak-anak yang lebih dekat dengan asisten rumah tangga, lebih dekat dengan tetangganya atau orang lain daripada kepada ayah, kepada ibu. Mengapa? Karena kondisi dan situasi kehidupan yang mereka jalani. Seperti di kota besar atau orang-orang yang kerja di perusahaan. Ya. Ada adik saya kerja di perusahaan. Jadi kadangkala berangkat pagi, berangkat siang, berangkat sore atau malam. Jadi waktunya banyak di pekerjaan sehingga duduk bersama dengan anak-anak terlalu kurang. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa karena keadaan seperti demikian, seringkali terjadi gap. Seringkali terjadi dinding-dinding pemisah. Karena anak ini beranggapan bahwa saya sudah tidak diperhatikan oleh orang tua saya. Saya tidak diperhatikan oleh mama, tidak diperhatikan oleh bapa. Sehingga anak ini dengan keadaannya yang
Seperti itu, mulailah mencari jalan yang terbaik menurut pikirannya dengan segala cara melakukan hal-hal yang membuat dirinya senang, mencari teman, mencari sahabat. Ya. Dan itu tidak salah, namun demikian, anak-anak ini perlu dipantau supaya jangan mereka jauh keluar dari tatanan hidup yang kita sudah atur. Nah, seperti kita semua ini, kita sudah berumah tangga, kecuali saudara Melvi ya, maaf. Ya, belum. Nah, saya punya peraturan di rumah. Pak Luther punya peraturan di rumah. Nah, pada masa saya kecil, karena saya anak pendeta, papa mama saya buat peraturan. Pada waktu berdoa bersama, tidak ada, itu ada ganjaran. Pada waktu mau makan, karena kita punya meja panjang seperti Bethesda Makassar, pada waktu mau makan tidak ada, sesudah makan masih ada makanan yang sisa di meja, itu disimpan dalam lemari makan dan tidak diperbolehkan untuk makan. Itu sanksi-sanksi dan karena ada peraturan. Olehnya itu di sini kita perlu bahwa dalam pembacaan ini kita sangat jelas, dengan jelas bahwa figur seorang bapak yang bertanggung jawab adalah mereka yang selalu punya waktu bagi anak-anaknya yang ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, selalu mengasihi anak-anaknya. Nah, bagaimana mengasihi anak? Berarti ketika anak-anaknya dalam masalah atau persoalan, orang tua selalu mendampingi anak-anak. Harus ada pendampingan. Kalau anak-anak tidak pernah ditanya atau duduk menyendiri di rumah, di pojok-pojok atau di mana dengan berdiam diri dan tidak pernah ditanya, anak-anak kita, kita tidak tahu masalahnya. Tetapi ketika kita ada dan melihat keadaan seperti itu, lalu kita bertanya, apa yang terjadi? Apa masalahmu? Tentunya anak kita merasa bahwa saya diperhatikan oleh orang tua saya. Berarti mama papa saya memantau hidup saya. Tidak sekedar bahwa kita mengajukan pertanyaan, tetapi mereka bangga. Mereka merasa bersyukur bahwa orang tua saya ini memperhatikan, memperdulikan. Dia ada buat saya. Nah, dan seterusnya bahwa orang tua itu harus tahu watak dan karakter anak-anaknya. Seperti tadi ada disampaikan oleh ibu dosen, pembentukan watak dan karakter. Dan memang kita, ya saya sendiri mengaku salah, bahwa selama ini, bahwa pembentukan karakter nanti itu ketika umur-umur 7 tahun ke atas. Tapi ternyata tadi dari 18 bulan sampai 3 tahun itu sudah mulai pembentukan karakter anak-anak. Dan saya bersyukur karena saya punya cucu yang melangkah dalam pertumbuhan seperti itu. Dan saya mendapatkan pelajaran ini, bahwa harus diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, yang kedua, di sana dikatakan orang tua, bagaimanapun keadaan, kondisi anaknya, entah anak itu nakal, entah anak itu baik, terlebih kalau anak-anak kita sudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan, sehingga dalam hidup kita berkata bahwa anakku ini adalah anak yang sudah terpengaruh. Anak ini sudah tidak hidup di dalam tatanan. Atau anak ini sudah di luar Tuhan. Sudah tidak mengenal Tuhan lagi. Nah, saya baca-baca kitab Ayub. Ketika anak-anak Ayub selesai melakukan pesta,
Ayub memanggil mereka dan menguduskan. Lalu Ayub berkata, akan mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai tanda bahwa anak-anaknya mendapat restu dari Tuhan melalui korban persembahan menurut jumlah mereka. Karena Ayub berpikir, jangan sampai anak-anak saya dalam hatinya, dalam pikirannya sudah mengutuki Tuhan. Ini ajaran yang sungguh luar biasa kita, kalau kita membaca firman Tuhan. Sebab saya senang membaca firman Tuhan, saya seringkali bawa Android saya yang sederhana itu, saya buka, saya baca, dan saya mau ingin pahami, saya ingin memengerti tentang hal-hal seperti itu. Nah, dan rupanya bahwa Ayub ini sangat memperdulikan anaknya, ingin melakukan yang terbaik. Itu sebabnya sebagai orang tua harus selalu mengampuni anak-anaknya ketika anak-anak itu sudah salah melakukan perbuatan-perbuatan menurut kita sudah tidak ada lagi penghargaan dan penghormatan. Ya, apapun yang dibuat anak itu telah melanggar peraturan dan kedisiplinan dalam rumah yang telah dijalankan. Nah, yang ketiga, menurut pembacaan kita tadi, bahwa anak ini ketika kembali ke rumah, orang tuanya merasa senang. Sekalipun anak ini sudah mengamburkan harta, sudah kehidupannya tidak baik, tetapi anak ini diterima baik oleh ayahnya, sehingga ayahnya mengembalikan statusnya atau posisinya sebagai anak dalam rumah tangga. Walaupun tadi ada bahasa bahwa saya tidak layak disebut anak bapa lagi, tapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekas ambilkan jubah tanda kebesarannya, lalu pasangkan cincin sebagai materai pengikat, diikat kembali dan diberi kepercayaan, dan pasangkan kasut yang pernah ditinggalkan di rumah itu. Di mana di rumah itu, di sana ada kebenaran, ada pujian dan penyembahan. Status itu telah kembali. Sebab itu sebagai orang tua, untuk yang perlu kita bangun, hanya membangun untuk mengayomi anak-anak kita dalam kondisi apapun mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Pemberkatan-Mu melimpah-limpah. Anak-anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan,
Sebagaimana Bapa di surga mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas dalam Kristus, demikian pula harusnya kami menyatakan kasih kami kepada anak-anak kami dalam pembinaan, dalam rumah tangga, secara rohani. Puji Tuhan, terima kasih dalam firman hidup kami dan bagi hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai terus berapi dengan hikmat dan Roh Kudus, jadi berkat bagi sesama kami, khususnya dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.